Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mujtaba al-mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'd. Hadratul kurama wal habaib al-a'izza al-ajilla, yang saya hormati para alim, para ulama, para habaib, para kiai, wa nakhussu bi dzikri fadilatul habib Idrus bin Muhammad al-Idrus, beliau selaku khadim majlis Rasulullah Jawa Timur atarallahu umrahu wa baqa'ah. Amin. Umat ta'ana bi'ulumi fiddaraini amin. Yang juga saya hormati khadim majlis Rasulullah Korwil Bangkalan Al-Habib Muhammad Nasim bin Mustafa Al-Aqtas hafidhahullahu ta'ala wa atarallahu umrahu wa baqa'ah. Dan yang juga saya hormati beliau staf pengajar Majlis Rasulillah Korwil Bangkalan Kiai Haji Asrori Baidawi hafidhahullah ta'ala wa atarallahu umrahu baqa'ah umat ta'ana bi'ulumi hidarini amin, beserta seluruh habaib, seluruh masyaih, seluruh tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebut nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim saya, rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bisa duduk bersama di dalam suatu majlis, yang mana meskipun majlis ini terlihat sederhana, tapi majlis seperti ini yang mengumpulkan di antara majlis ilmu, majlis zikir, majlis haul, ini merupakan salah satu majlis terbaik yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman sekarang jika kita amati mulai banyak, ya mulai banyak ustadz-ustadz baru yang menyangsikan tradisi amaliyah haul. Mulai banyak ustadz-ustadz yang mereka mengatakan bahwa perayaan-perayaan haul, majlis-majlis haul ini gak ada dalilnya. Ini bid'ah, ini haram, ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi jika kita telusuri lebih dalam, acara-acara seperti ini, majlis-majlis seperti ini, majlis zikir yang digabung dengan majlis ilmu dan majlis haul, ini bukan hanya suatu acara yang ada dalilnya, bukan hanya suatu acara yang dianjurkan oleh syariat, tapi bahkan perbuatan yang kita lakukan pada malam hari ini, acara yang kita hadiri pada malam hari ini merupakan perbuatan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai perbuatan salah satu generasi terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga golongan terbaik. Yang pertama, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu golongan Al-Muhajirun. Yang kedua, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan terbaik adalah para sahabat Al-Ansar yang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dan para sahabat Al-Muhajirin berhijrah ke Madinah. Dan yang ketiga,
generasi terbaik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim adalah walladzina ja'u min ba'dihim, adalah golongan ataupun generasi yang datang setelah zaman para sahabat al-muhajirin dan para sahabat al-ansar. Bagaimana sifat-sifat mereka? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, yang mana mereka berkumpul dalam satu tempat dan mereka sama-sama berdoa, yaquluna rabbana ighfir lana, wahai Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, juga ampuni dosa-dosa saudara-saudara seiman kami yang telah wafat mendahului kami membawa iman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa amaliah-amaliah yang kita lakukan di dalam acara haul ini merupakan salah satu bukti terbaik, salah satu bentuk bakti terbaik seorang anak kepada para orang tua yang telah meninggal. Karena suatu hari ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal baqiya min ba'di wafati walidayya syai'un abirruhuma bi?" Wahai Rasulullah, kedua orang tua saya sudah wafat. Apakah ada hal yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa dianggap berbakti kepada mereka berdua? Bagaimana cara saya sebagai seorang anak berbakti kepada kedua orang tua saya yang telah wafat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lima perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lima cara seorang anak agar bisa berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat. Dan lima perkara tersebut semuanya lengkap ada dalam acara haul. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan addu'a ulahuma, yaitu mendoakan kedua orang tua yang telah wafat. Yang kedua, al-istighfar lahuma, meminta ampunan, mengirim istighfar kepada kedua orang tua yang telah wafat. Yang ketiga, infadu wasiyatihima, yaitu melaksanakan wasiat-wasiat kedua orang tua yang telah wafat. Karena banyak kita temui orang tua sebelum wafat berpesan ataupun berwasiat, "Nak, jika aku wafat nanti, jika aku meninggal nanti, tolong setiap tahun adakan acara tahlil, tolong setiap tahun adakan acara haul, undang para kiai, undang para habaib, undang para ulama." Dan nomor 4, ikramu asdiqaihima, yaitu memuliakan kawan-kawan kedua orang tua yang masih hidup. Dan yang terakhir yaitu wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima, yaitu menyambung tali silaturahmi yang mana orang-orang tersebut menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan kedua orang tua yang telah wafat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini segelintir atau sedikit dari dalil-dalil ataupun amaliyah acara haul yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan juga alhamdulillah pada malam hari ini, pada acara haul di malam hari ini bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir. Yang mana kemarin pada hari Jumat tanggal 20 Jumadil Akhir merupakan sebuah hari yang mulia yang kita ketahui sebagai hari kelahiran sosok wanita termulia sepanjang masa, hari kelahiran putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran wanita yang akan menjadi pemimpin dan penghulu para wanita mukminah dan muslimah di surga kelak, yaitu beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra ala abiha wa alaihi salam, yang mana beliau ini merupakan sosok wanita yang perlu kita lebih dalam untuk pelajari sejarahnya, yang perlu kita kenalkan
lebih dalam lagi kepada para saudari kita, pada para kerabat kita, pada para putri kita. Karena ketika kita membaca sejarah Sayyidah Fatimah dan kita bandingkan dengan para wanita, para muslimah yang ada pada zaman sekarang, ini sangat jauh. Mengapa banyak para muslimah, para wanita di zaman sekarang yang jatuh kepada kemerosotan moral, yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki rasa malu? Penyebab utamanya adalah karena mereka tidak mengenal Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saya ingat ketika saya mengaji di Tarim, kalau enggak salah di situ di kitab Alimu Auladakum Mahabbata Ahli Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan kisah tentang Sayyidah Fatimah. Itu beliau, sebelum beliau wafat, beliau duduk termenung. Beliau duduk berpikir seakan-akan ada sesuatu yang mengganjal dalam hati beliau. Akhirnya ketika itu ada sahabat beliau yaitu Sayyidah Asma binti Umais. Sayyidah Asma bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai putri kesayangan Rasulullah, apa gerangan yang engkau pikirkan? Apa kiranya sesuatu yang membuat engkau duduk termenung?" Maka Sayyidah Fatimah menjawab, "Wahai Asma, sesungguhnya aku berpikir, kelak ketika aku wafat, kelak ketika aku mati, ketika tubuhku dibawa oleh para lelaki, diusung oleh para lelaki, dan dibungkus dengan kain kafan, aku takut bentuk dan lekuk tubuhku terlihat oleh para lelaki yang belum yang bukan mahramku. Ini yang membuat aku duduk berpikir dan termenung." Jadi apa yang membuat beliau berpikir, yaitu beliau takut ya bentuk tubuh beliau atau lekuk tubuh beliau terlihat oleh lelaki-lelaki yang bukan mahram beliau. Karena pada waktu itu belum ada yang namanya keranda. Pada waktu itu ketika ada mayit, ada jenazah, cuma diusung saja, dibungkus kain kafan dan diletakkan di liang lahat. Masih belum ada keranda yang tertutup pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman Sayyidah Fatimah. Dan memang inilah prinsip beliau sejak kecil, yaitu bagaimana beliau berusaha menjaga kehormatan beliau, bagaimana beliau selalu berusaha menjaga rasa malu beliau. Sampai suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, ma khairun lil mar'ah?" Wahai Fatimah, apa sifat terbaik yang dimiliki seorang wanita? Maka Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam menjawab, "Allah taro rajulan wala yaraha rajul." Sifat terbaik yang dimiliki seorang wanita yaitu dia tidak memandang laki-laki yang tidak halal baginya, dan juga dia tidak dipandang, tidak dilihat oleh lelaki yang belum halal baginya. Akhirnya mendengar keluhan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Asma berkata, "Wahai Sayyidah Fatimah, dulu ketika saya berhijrah ke tanah Habsyah, ke negeri Ethiopia, di sana saya melihat ketika orang-orang wafat, mereka dibawa di atas keranda, yang mana keranda ini merupakan sebuah papan, kemudian ditutup dengan sebuah tutup, dan di dalamnya digunakan untuk mengusung mayit." Akhirnya mendengar itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha gembira. Mendengar itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha tersenyum dan mengatakan kepada Sayyidah Asma, "Wahai Asma, nanti ketika aku wafat, aku berpesan kepadamu, aku berwasiat kepadamu agar membuatkan untukku keranda yang seperti itu." Inilah bagaimana Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha begitu menjaga kehormatannya. Bagaimana rasa malu beliau begitu besar, sampai-sampai beliau
malu bentuk tubuh beliau akan terlihat oleh orang-orang yang mengusung jenazah beliau. Coba kita bandingkan, kita bayangkan bagaimana perasaan beliau jika melihat para muslimah yang hidup di zaman sekarang ini. Yang mana kita ketahui muslimah di zaman sekarang ini, ya, jika dulu para sahabat, jika dulu Sayyidah Fatimah dan para pengikutnya, bagaimana mereka berlomba-lomba untuk tidak terlihat oleh para lelaki, bagaimana mereka selalu berusaha menjauh dari pandangan lelaki, tapi bagaimana perasaan mereka ketika melihat para muslimah di zaman sekarang justru berlomba-lomba agar terlihat oleh para lelaki. Bagaimana di zaman sekarang ini sudah bukan musim selfie lagi, ya, tapi sekarang nggak cukup foto, ya. Jadi orang-orang kafir sekarang bukan cuma cukup, ya, menjadikan para wanita kita berpose di depan kamera, bukan, tapi sekarang sudah ada aplikasi, ya, yang mana dengan aplikasi ini tujuan orang-orang kafir adalah menghilangkan rasa malu wanita di hadapan para laki. Gimana sekarang bukan nggak cukup foto saja, tapi sekarang udah joget-joget di hadapan kamera. Ada aplikasi apa namanya? TikTok. Ya, nggak cukup foto ini, nggak cukup, tapi sekarang kamu harus joget-joget. Ini adalah aplikasi yang ditawarkan, ya, yang disodorkan oleh orang-orang kafir kepada generasi muda kita, kepada generasi wanita kita, dan innalillahnya para wanita kita menerima itu dengan senang hati, marhabat, dengan senang hati mereka turuti kemauan mereka, mereka turuti kemauan orang-orang kafir untuk menghilangkan rasa malu dari wanita-wanita muslimah. Jadi mari di momen ini, di momen hari maulid Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mari kita teladani akhlak beliau, mari kita pelajari lebih dalam sejarah beliau, kita ajarkan kepada para saudari kita, para kerabat wanita kita, para putra-putri kita, sehingga kita bisa tahu siapa yang harusnya kita jadikan sebagai panutan, siapa yang harusnya kita jadikan sebagai suri tauladan, siapa yang seharusnya kita jadikan sebagai contoh dan panutan. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.